Kabupaten Gunung Kidul memang sudah dikenal dengan keindahan alamnya, khususnya di bidang pariwisata berupa pantai. Saat ketika kita berkunjung di perbatasan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, kita mendapati hal yang bisa dikatakan miris. Lahan yang berbatasan langsung dengan Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, akan segera berpindah tangan ke orang yang di luar Gunung Kidul, karena pemiliknya akan menjual lahan ke salah satu pengusaha di Yogyakarta. Dengan lahan seluas 1 hektaran ini, ternyata sudah terjual seharga 450 juta, akan tetapi hingga saat ini masih belum terbayarkan. Lahan ini dijual dikarenakan pemilik yang berasal dari Padukuhan Putat, Kelurahan Songbanyu, Giri Suba ini sudah merasa sendirian. Ini disebabkan tanah lain yang dekat pantai antara Tujukan Kulon Gunung Kidul dan pantai Sendahan Wonogiri juga sudah terjual ke pengusaha yang lainnya. Tinggi. Lah ono ajeng dijal tiyang ngeten, Pak. Mulane damel niki main mboten asal didegi ngeten iki. Ning sekarang dianu wis terus langsung sabus. Di medun ke provinsi niku panggih tanah anu. Ya sing ngomong sing gadah niki sama jenjal. Oh, wonten. Lanjut kula nggih anu lho. Tumbas sing ler ngoten lho kula niku. Soale pun kedhewen enten mriki niki. Pun dhewean nggih. Nggih lha gene kok pun payu kek niki pun payu kek pripun. Prangge namung kek. Iya ngajeng nandur napa ora mboten aman. Lah saking pemerintah desa nggih mboten gelem nuku ngoten. Pemerintah desa niku nek rene kula tawake Pak Bandem niku lho sing pensiun sani. Heeh. Sing kandel. Dan niku mboten nenten keterangan nih lo. Gak seng numbas niku kancane gih nyambut jalan tuh keluar. Dongi gih sederek kalau kiamba. Mboten purun. Purune purun ini terus ngedah mboten purun anu kulon nih gue. Dengan nadi cicilan gansal ulas man mboten suka nih lo nih. Kalih Pak Polri ini. Pasti di DP ngoten. Gih. Ajeng kulo gih bayar pekarangan. Sekarangane moro sepuh kula niku. Wong wonten mboten enten perjanjian. Nggih namung. Mosok jenengan nunggu terus. Nggih namung kula tunggu. Nek niki nek mboten ngantos dibayar-bayar niki pokoke nggih balan ngoten mawon nek mboten nampi keterangan. Ning 50 juta pun dinggih napa jenengan? Mboten rusak. Dereng rusak. Mun kula jajak riyen nggih. Larang barang-barang. Tahun pinten niku 50 juta? Namun tahun sing wingan ane niko ke 2017-18 kinten mawon nggih ke larap-larap ngantos sepriki niki nek derengan ter keterangane meneh. Imawan Umatarif dan Anas Nur Siva mengabarkan dari Kapanewon Giri Suba Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah untuk Gunung Kidul TV.